Moy. Oi. Apa ini? Ini saya. Ini kodok. Kamu tahu kan ini kodok? Kodok ini ialah sejenis ulat yang tumbuh di pokok gata yang sudah kering. Kamu tahu kan itu yang pokok gata sudah kena kasih tebang kering? Ada tumbuh ini di sini, di sana. Jadi kau ambillah dia, lepas itu kau kasih kering, jadilah dia begini. Kodok. Ulat by ini? Ulat, ataupun apa itu? Cendawan. Ya. Tapi sejenis cendawan. Mau panggil dia kodok. Ya. Ma. Kalau kada dusun kah? Ya. Kadasan kah? Panggil sama kodok. Juga. Oh, ya. Sama juga. Oke. Okay. Jadi sekarang kita mau masak kodok ikan masin. Jadi kita guna kodok. Inilah kodok yang sudah kering, tapi kita rendam dia. Bila sudah rendam dia balik, dia jadilah begini. Nah, kamu nampak nih, inilah kodok yang sudah kena rendam. Kan? Jadi kita mau masak hari ini ialah kodok ikan masin. Ikan masin. Ya, tapi ada campuran dia lain-lain juga. Oh, so, okay. Jadi campuran dia yang lain, sayur dia, kamu tahu apa ini? Ubi kayu. Ya, ini daun ubi kayu. Campur daun ubi kayu. Tapi ini ubi kayu kita kasih ramas-ramas dulu dia sampai dia layu. Pakai garam, kyo. Lepas itu cuci dia, jadilah dia begini. Oh, putung-putung dia dulu. Ya, lepas itu ramas dia garam. Sama garam supaya dia layu. Ya, jadi cuci lah. Cuci dia, jadi beginilah. Ya. Oke. Okay. Yang ini ialah papaya, kyo. Papayas. Papayas muda. Papayas. Ya. Muda. Ya. Sudah diputung. Papaya kabel melayu. Nah, nilai ini. Sudah kena. Yang muda, kyo. Yang muda. Ya, okay. Jadi ini. Lepas itu mestilah ikan masin. Kalau kodok ikan masin, kau kira ikan masin, bukanlah kodok itu kan. Lagi apa so? So ini tiga satu dua tiga empat lah campuran dia yang sayur. Dengan belacan. Ada belacan juga ini dia punya campuran. Jadi ini kalau suka lada pedas-pedas sedikit boleh simpan lada putih. Lada putih. Ya. Ini bawang putih biasalah halia. Garam, Ajinomoto sama perasa Maggi, iya. Serbuk perasa Maggi. Ini sajalah dia punya. Ini saja. Apa inilah kan bahan-bahan kan? Iya. Okey. Okay. Jadi mau masak sekarang? Iya, mau masak sudah. Mari kita masak. Okey, panas sudah itu kuali. Iya, mari kita masak. Kita punya ikan masin dulu, kyo. Kita kasih goreng dulu kita punya ikan masin, kyo. Oke. Okay. Mau goreng dulu nih. Iya, goreng dulu ikan masin kita. Udah keras ya kan? Sudah hancur ya kan? Nah, ini dulu kita punya ikan masin. Udah keras-keras ya? Nah, kita garing-garing sedikit lah. Ya. Garing-garing sudah? Nah, keras sudah? Nah, ikan masin boleh angkat sudah ini? Ya, dia sudah garing-garing sudah. Kan? Angkat dulu. Angkat dulu. Nanti baru kita campur dia punya bawang-bawang. Jadi sekarang kita guna minyak yang sama. Ah, sebab ada sudah rasa ikan masin sana. Sekarang kita bawang putih. Halia. Kan? Wangi ikan masin. Ya. Itu ikan masin punya minyak. Jadi langsung sadar itu. Sebab dia punya tuh rasa masin sudah sana tuh minyak kan. Jadi kita kasih dia sampai wangi-wangi dia keluar. Kan? Dia wangi-wangi keluar. Sekarang kita simpan belacan. Kita ada belacan kan? Belacan. Nah, wanginya. Wangi belacan nih. Kalau kamu dapat cium. Ikan masin campur belacan. Belacan. Nah, apa tidak sedap kan? Kalau tidak mau belacan, boleh kamu? Boleh juga lah. Oke, okay. Sekarang kita punya lada putih, kan? Senang saja masak ini. Main tumis saja. Oke, okay. Nah. Sekarang kita boleh masukkan kita punya ikan masin balik. Ya. Nah. Baru kita pergi sayur-sayur dia, kan? Terus kita masuk kodok. Sebab ini kodok ada keras alanut sedikit. Kan? Alanut sedikit ini. Jadi kita kasih dia lama sedikit lah, kan? Dia lama sedikit. Kita tuang air lah. Tenangkan. Ya, kita tuang air, kita kasih masak-masak dulu dia sedikit. Nah. Ini kita tunggu sekejap lah sampai dia lembut-lembut sedikit. Oke? Okay? Kita tutup dulu dia. Kep. Nah, mari kita tengok kita punya kodok. Nah, mendidih
Alkitab. Tidak. Nah, jadi sekarang bolehlah kita kasih masuk kita punya daun ubi kayu. Nah, ini ubi kayu daun yang kita ramas-ramas tadi kan. Nah, sama ini pepaya muda. Kan, jangan yang masak kan, tim manis pula dia. Jadi kita gaul-gaul dia. Nah, begini dia nih. Ini kurang kadazan dosun suka makan nih. Ini original punya masakan lah, tidak campur santan. Ya. Masakan dusun tidak campur macam santan-santan, tidak perlu. Ya. Macam ini, macam kurang dia punya air, kita tuang sedikit lagi air lah kan. Hmm. Nah, jadi sekarang kita kasih masuk saja bahan-bahan dia. Oke. Garam. Yep. Ada jangan masin. Banyak garam kio sebab kita punya itu ikan masin sudah masin kan. Sedikit saja. Oke. Nah, ini mau ada sedikit modern. Ada sedikit chicken stock. Ini chicken stock pun masin juga ini. Lempah. Serbuk. Perasa lagi. Ya. Sama aji sedikit lah. Ya. Nah, ini sudah masin sedia, Bay, ini. Sebab dia punya apa? Masin kan. Dia punya itu ikan masin. Nah, sekarang kita masak dia lagi sampai dia betul-betul masak. Nah, kita tutup dulu, kyo. Kita kasih masak dulu. Masak nah, sudah kamu ini? Mari kita tunggu dulu. Kalau dia sudah masak, macam sudah masak. Nah, inilah dia kita punya sayur kodok ikan masin. Itu kodok sudah kayak lama-lama juga, bahkan sudah dia duluan tadi itu. Yang lembut sudah lagi. Ya, nah sekarang kita punya sayur kodok ikan masin siap sudah ini. Senang. Nah, senang sejakan, tapi rasanya bukan senang oh, sedap oh. Kaleng-kaleng. Nah, mari kita angkat dia. Ini rasa dia ada pedas-pedas sedikit lah, sebab ada tulangnya kan, tapi ya. Oh ya, itu yang bikin sedap itu sebenarnya. Nah, ada kuah-kuah sedikit. Nah. Nah, inilah apa gitu, Moy? Sayur kodok, kodok sama ikan masin. Ya, sama lain-lain kodok campuran. Campur ikan masin dengan campuran daun ubi kayu sama kapayas muda. Tengok nih, sedap kan? Dia rasa ada pedas-pedas, masin-masin. Sedap oh. Oke. Bolehlah kamu mencoba nih. Kalau suka, tolong like, subscribe, dan share. Oke, bye.